Rekan-rekan Akademia, apa kabar? Ustaz Suhud dengan video baru. Saya e, melanjutkan video yang sebelumnya udah saya buat. Kali ini adalah e, menggunakan, e, apa ya, saya menguji model. Menguji model dengan SAM. Jadi, saya ganti dulu tampilannya dari landscape ke, eh, dari portrait ke landscape. Nah, untuk menguji ini, saya modelnya disiapkan dulu, ya. Model penelitian atau kerangka teorinya disiapkan dulu. Nah, yang saya akan lakukan adalah begini. Oke, okay. nah, di sini rekan-rekan, eh, -rekan, uh, visit intention ini penelitian tentang visit intention ke... Wakatobi, Wakatobi tahu ya. Wakatobi itu kawasan gugusan pulau-pulau kecil termasuk juga eh Wakatobi itu kawasan laut ya. Ini ada social influence, ada destination image, kemudian ada motivation, ada attitude dan ada social media. Social media ada di sini, saya taruh di belakang. Ya, social media itu ini kita kerangkanya seperti ini. Ada destination image saya taruh di belakang juga. Nah, di sini ada attitude dan ini ada motivation. Jadi, kita menggunakan tiga zona. Seperti ini. Ya. Untuk konfirmasi nanti kita... Sebentar, sebentar. Saya buat dulu seperti ini biar Anda dapat gambaran. SM mempengaruhi motivation, motivation mempengaruhi ini. Si Sosok ini mempengaruhi ini, ini mempengaruhi ini, ini juga mempengaruhi ini, dan ini mempengaruhi ini. Destination image mempengaruhi motivation, mempengaruhi attitude, dan dia juga mempengaruhi ini, dan attitude mempengaruhi ini. Motivation juga mempengaruhi attitude. Bayangkan rumit bukan? Nah, supaya Anda supaya kita tidak salah kita tunjukkan modelnya seperti apa. Oke, ini jangan lupa di ini dulu. Nah, kenapa saya pakai bubble-bubble ini? Kan apa? Karena semua benda ketusuk harus meng, harus dia memiliki ini. Uh, error. Terus yang kemudian ini, ini karena masing-masing variabel terikat kan, eh variabel bebas kan? Variabel bebas adalah variabel yang melepaskan panah. Sementara ini adalah variabel terikat, bebas terikat. Dan ini dia memiliki dua fungsi. Ter... Ketika dia tertusuk, dia sebagai variabel terikat, tapi ketika eh, ter... variabel bebas, eh sorry, sorry. eh uh, F6 adalah variabel bebas. Lalu dia menusukkan panah ke, ke sini. Jadi ada tiga yang dia yang dia tusuk. Ya, ada motivasi, nasi motivasi ini menjadi variabel terikat. Namun demikian, motivasi ini menjadi juga variabel terbebas eh, bebas ketika dia melepaskan panah. Oke. Okay. Jadi begitu Jadi Anda lihat ini anak S1 aja variabelnya udah banyak gitu. Dan kalau udah tahu, kerjaannya memang akan lebih banyak, lebih banyak ya karena otomatis karena variabelnya banyak. Tapi mudah gitu loh. Mudah aja. Enggak usah sok sibuk. Kan? Oke okay, guys ini saya geser dulu ke sini ya ini saya rapikan dulu. Dan ini model udah siap dihitung. Oke. Okay. Nah, ini yang numpuk-numpuk ini kita bisa reser gini nih. Ini temporary nanti ketika itu ketika ngolah data ini bisa aja rontok-rontok-rontok. Okay, di save dulu kemudian kalau saya langsung di as kenapa karena model dasarnya eh model awal itu nggak boleh hilang nah sekarang kita akan calculate hey 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 udah ternyata nggak pusing-pusing nggak harus ada yang dibuang karena ini lihat langsung P-nya udah P-nya udah ya P-nya udah berarti dia adalah udah udah langsung fit gitu nggak ada yang harus dibuang kenapa karena minimal kan 0,05 kita cek estimate-nya ups jadi kita lihat ini 0,06 0 ini dipastikan eh, 1, 0, ini 2, 3. Ada 3 yang kemungkinan atau mungkin 4 yang kemungkinan ditolak. Lihatnya dari sini, estimate. Nilai CR ini, CR itu adalah critical ratio. Ya, critical ratio yang nilainya itu harus 9 eh, 1,98 minimalnya ya. Berarti ini di bawah 1,98 1 2 3 4 5 6. Ada 6 yang di bawah. Sementara yang diterima 1 2 3 4 5 6. oh uh, ada 12 dan 6 ditolak, 6 diterima. Nah, kemungkinan ini 1 2 3 4 mana lagi ya? 4 mungkin dua dua lima gitu jadi gitu teman teman caranya menguji hipotesis menguji model penelitian nah bagaimana kalau kita misalkan eh, tadi yang, yang yang nilainya jelek mana sih oke okay. misalkan ini kita buang aja gitu jadi kita sederhanakan modelnya cuy tapi apa yang terjadi jadi, 59 ya, 1, 2, 3, 4 dari 6 jadi 4 ya, tapi hipotesisnya kan berkurang. Terus kemudian coba kita social media ke visit intention, social media kita ini kita buang. Cuy, hasilnya adalah 0,66 yang ditolak 1 2 3 gitu. Kita lagi kita lihat lagi uh, attitude ke destination image jangan uh, social in, attitude ke social influence eh social influence ke attitude jangan uh, social media ke motivation jangan. Jadi uh, social influence ke visit intentions coba berapa hasilnya? Social influence ke visit intention ya kayak social, inf social influence ke visit intention oke okay. Jadi yang oke okay itu ada ya udah nggak usah Berarti hipotesisnya ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sepuluh Ditolak tiga Begitu ya <laughs> Jadi ini akal bulus So teman-teman mau uh, modelnya seperti ini Nah, sekarang eh, Anda puas? Hasilnya seperti ini. Kalau dipuas, kita bungkus. Sampai ketemu lagi pada video saya yang lain. Mudah-mudahan menginspirasi.